Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. PM nikmati ubi kayu di rumah terbuka speaker. Perdana Menteri Anwar Ibrahim disajikan pelbagai hidangan antaranya ubi kayu ketika berkunjung ke rumah terbuka yang di-Pertuan Dewan Rakyat Johari Abdul. Usai ziarah di Hospital Kuala Lumpur, saya dan Aziza terus ke kediaman rasmi yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bagi memenuhi undangan rumah terbuka beliau dan isteri. Saya juga sempat bersalaman dan bertegur sapa dengan tetamu yang hadir sambil dijamu pelbagai juadah menarik termasuk ubi kayu kukus dan kelapa parut. Gunakan peluang sempena Aidilfitri ini untuk mengunjungi sanak saudara serta teman-teman, kata Anwar pada hantaran di Facebook hari ini. Dalam keadaan kekurangan bekalan beras tempatan, Johari pada 6 April lalu dilaporkan menyarankan orang ramai menjadikan ubi kayu sebagai sumber alternatif untuk karbohidrat. Johari di petik harian Metro mencadangkan supaya orang ramai tidak bergantung semata-mata kepada beras sebagai makanan ruji utama mereka. Kalau beras menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuan untuk dapatkan karbohidrat. Saya merasakan ada tak alternatif lain sementara kita nak selesaikan isu beras. Contoh, saya pernah berbincang dengan beberapa ahli Parlimen Sarawak. Sarawak tanam ubi kayu yang digunakan sebagai suplemen makanan tambahan, katanya. Mengulas lanjut, Johari berkata meneroka sumber makanan tempatan alternatif boleh menjadi satu cara untuk mengurangkan pergantungan kepada import. Dia memetik import negara terhadap makanan luar bernilai lebih RM60 bilion pada tahun lalu. Sementara itu, pada 6 April, Lembaga Pertubuhan Peladangan LPP dilaporkan menggesa kerajaan untuk menaikkan harga lantai padi dan benih padi serta menetapkan harga siling untuk beras putih import bagi mengatasi isu berkaitan beras. Pengerusi LPP Mahfuz Omar di petik bernama berkata, kenaikan harga lantai padi juga sebagai melindungi petani supaya pengilang beras tidak boleh membeli padi di bawah paras harga.